Hai guys, this is Nita. Selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku bakal ajak kalian berkunjung ke Kidstopia Punggol Town Square. Lokasinya berada di 85 Punggol Central, tepatnya di samping Mall Waterway Point. Playground ini lokasinya sangat strategis karena kalau kamu naik MRT, kamu cukup turun di Punggol MRT lalu kamu keluar dari exit A. Penasaran kan seperti apa? So, let's check it out! Berikut adalah peraturan di Kidstopia Punggol Town Square yang harus kamu patuhi. Playground ini memiliki luas 5.500 square feet dengan 12 konsep permainan dan 4 area fungsional. Ikutin perjalanan aku di Kidstopia Punggol Town Square dan enjoy this video! Yuk kita mulai permainannya dari sini, oke? Karena sedang pandemi dan aku datangnya weekdays, jadi playground ini terlihat sepi. Langsung aja deh kita main. Tada! Ternyata jalan ini menuju ke trampoline. Next, kita mau naik ke tangga utama di mana kita akan muter-muter di area utama. Aha, ada jembatan kecil nih. Area ini dinamakan Mojo Zone. Nah, sekarang aku mau nyobain perosotan yang berada di Mojo Zone. Let's go! Selanjutnya, aku mau ngajak kalian ke Interactive World. Thank you.
sisi. Iya. Nah, sekarang aku mau beli koin dulu nih, karena nanti aku mau main mesin capit. By the way, sekarang aku mau nunjukin detailnya trampolin. Cus, kita cobain dulu trampolinnya. Berikutnya, kita mau nyobain permainan di Tiger Station. Di sini kamu bisa role play sebagai firefighters. Langsung aja yuk kita cobain. Cus. Cara bermainnya, kamu cukup menekan tombol yang berada di selang air, lalu mengarahkan selang air ke arah lokasi kebakaran. Nah, kira-kira seperti itu cara bermainnya. Seru banget kan main di Tiger Station? Berikutnya, aku mau main ke Rabbit Smart. Di sini kamu bisa role play grocery dan cooking. Penasaran kan penampakannya seperti apa? Langsung aja nih kita lihat-lihat. Ada buah-buahan. Apple. Orange. What is this? Nah, kalau yang ini apa coba? Fish. Ada sayur-sayuran juga dan masih banyak lagi. Setelah grocery dan payment di kasir, nah ini waktu yang kita tunggu-tunggu nih. Masakan.
spray bottle and spray up. Greetings, yes. Those who have a wonderful day right here at this studio. We will be closing in 30 minutes time. Thank you for spending your time with us and hope that you have lots of wonderful memories that will last forever. See you again soon. Usually mushrooms will grow for 7 to 10 days. Can I get the orange, please? Can I get the orange? Orange? The orange one? Thank you. Nah, hari ini aku mau masakin kalian ayam. Penasaran seperti apa? Let's check it out. Ayamnya jangan lupa dikasih bumbu-bumbu, guys, supaya enak dan lezat. Nah, udah mateng nih, waktunya dihidangkan. Permisi, Bu. Ini ayamnya. Selamat menikmati. Next, aku mau manggang roti untuk cemilan. Ada yang lagi sibuk banget nih di kitchen. Lagi masak apa sih? Ingredients-nya ada telur, ada tomat, ada beef. Wah, ada permen juga. Kira-kira masakan ini cocoknya kita kasih nama apa nih, guys? Gimana kalau kita kasih nama orak-arik candy? Setuju nggak? Looks yummy dan siap dihidangkan. Selanjutnya, aku bikin pizza. Toppingnya lengkap banget. Ada mushroom, pepperoni, tomato, ada beef, ada cheese, dan masih banyak lagi. Yang pasti pizza ini enak banget.
Now it's tea time. Aku mau bikin strawberry tea dan strawberry cheesecake untuk tea time. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Udahlah, gak usah diraguin, pasti yummy banget. Permisi Bu, ini strawberry tea dan strawberry cheesecake. Selamat menikmati. Setelah puas main di Rabbit Smart, now aku akan ajak kalian main di Ellie Sand Pit. Perosotannya agak sempit nih guys, jadi untuk orang dewasa kayak kita agak susah naik nih. Waktunya meluncur. Now let's play sand. Nah, ini yang paling aku tunggu-tunggu nih. Di antara semua permainan, ini adalah terfavorit. Wish me luck. Kalau ini namanya Hero Square. By the way, kalau kamu lapar atau haus, kamu bisa loh pesan makanan di cafe yang berada tepat di samping Kidstopia. Berikut kids menu beserta price listnya. Neta, what is this, Neta? Neta?
Neta, what is this, Neta? What is that? Nah, sekarang aku mau nunjukin toilet di Histopia Punggol Town Square. Setelah puas main di lantai 1, sekarang aku mau eksplor dan main di lantai 2. Let's go! Seperti ini guys, penampakan di lantai 2. Yuk, kita intip-intip dulu. What is this? E. E, good job. What is this? Square. Square, good job. Square. What is this? What is this? Rectangle. Rectangle. What is this? Yum. What is this? Yum. Gimana? Seru kan main di Histopia Punggol Town Square? Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share. See you on my next video and bye-bye!